ada habisnya. Jagat maya kembali dihebohkan dengan penggerebekan seorang wanita yang diduga adalah perebut laki orang atau pelakor. Dari video yang beredar di media sosial, seorang wanita dilabrak hingga nyaris ditelanjangi oleh dua orang wanita yang diduga istri dan anak pria yang ia kencani, sembari jadi tontonan warga. Pelakor itu diseret keluar rumah sambil pakaiannya ditarik hingga terlepas. "Main-main kau sama kukan *g," kata perempuan yang diduga sang istri sambil terus menjambak pelakor itu. Setelah terlepas dari jambakan sang istri, pelakor itu membasuh wajahnya. Kemudian perempuan lain yang diduga anak selingkuhannya menghampiri. "Di sini rupanya kau simpan bapakku selama ini, nggak jalan uangnya biar tahu kau ya," kata perempuan berambut panjang itu. Sang pelakor yang jadi bulan-bulanan lantas mencari ponselnya dan menelepon suami dari dua wanita yang menyerangnya. "Istrimu di sini. Istrimu datang ke rumah," ucap wanita itu. Namun nahas ia malah dihadiahi bogem mentah dari wanita yang ia rebut suaminya. Ia pun merintih kesakitan. "Aduh, istrimu." Amarah sang istri masih belum terpuaskan, setelah berhasil mengoyak pakaian dalam wanita itu, ia bergegas ingin melucuti bagian celana. Namun usaha itu gagal karena sang pelakor berhasil menundukkan badannya di lantai. Kejadian ini pun terhenti usai salah satu warga berhasil melerai keributan ini. Ia kemudian menyuruh sang pelakor untuk masuk ke dalam rumah. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana kelanjutan kisah yang bergulir viral ini. Tidak disebutkan pula lokasi di mana kejadian itu berlangsung. Insertlife.com. Jadi bagaimana menurut Anda?